Kesenian Distikbud Kabupaten Tangerang. Langsung saja akan membawakan dengan judul Pinaya. Mantra ini menggunakan untuk menghalau hantu kuyang yang biasa disebut sumpah serapah membunuh hantu kuyang. Mengutip Sunarti dalam buku Sastra Nisan Banjar yang diterbitkan pada tahun 1976. Hantu kuyang dipercaya masyarakat Banjar khususnya di Tambalong sebagai kajian pinaya atau menjadi penyaya. Karya ini menceritakan seorang istri yang melakukan kajian kuyang dikarenakan sakit hati oleh kelakuan suaminya yang suka bermain perempuan. Wanita ini memoleskan di lehernya dengan minyak yang sudah diberi kajian atau bacaan. Setelah berubah diri menjadi kuyang, ia memangsa ari-ari bayi yang baru lahir. Oleh sebab itu, para dukun beranak sudah mempersiapkan diri apabila dalam proses melahirkan diganggu oleh hantu kuyang. Karena mereka termasuk orang-orang pilihan yang mengetahui mantra pengusir kuyang. Mantra ini termasuk rahasia dan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu dengan penata tari Dali Pancawarna, penata musik Muhammad Hasnan dan Irfan Maulana, penata rias busana Ainun Sahara. Baiklah, Bapak Ibu, para undangan dan dewan juri yang terhormat, inilah dari tim kesenian Distikbud Kabupaten Tabalong. Selamat menyaksikan. Thank you.